Dilansir dari Gelora, netizen ramai bahas foto Kiai Ma'ruf Amin saat sesi break debat Pilpres. Warganet ramai membahas foto Capres 01 Kiai Ma'ruf Amin. Foto itu diambil saat sesi break acara debat perdana tadi malam. Dari foto Kiai Ma'ruf nampak kelelahan dan duduk di sebuah kursi. Beberapa elit politik kubu petahana tampak menghampiri Kiai Ma'ruf seperti coba menenangkan dan memberi masukan. Di lini masa media sosial, Kiai Ma'ruf dituding mengompol saat mengikuti acara debat. Sebuah objek dilingkari di foto terlihat seperti genangan air di lantai podium. "Nih bang, lagi rame di FB, bener nggak sih Pak Kiai ngompol di panggung?" tanya akun Azura 5238-6075. "Sebenarnya sedih melihat Kiai seperti ini. Ya Allah, ulamaku sayang, ulamaku malang," tulis akun Instagram peoplepower.idn. "Kelihatan capek karena lama berdiri, itu di sampingnya kayak pelatih tinju aja, mesak nih Mbah Yai," komentar akun Moko Juventino. "Melihat wajah Mbah Yai kayak pengen mundur tapi udah terlanjur, kayaknya tambah sedih," kata akun Moko Juventino. "Ya Allah ya Rabbi, dari awal acara debat dimulai sampai dengan akhir, wajah Pak Kiai seperti sangat tersiksa, tertekan dan tidak nyaman. Semoga Allah memberikan jalan yang terbaik di sisa umur beliau. Amin ya Rabbal Alamin," balas akun @jody24th.